Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang di Villa Bukit Danau, tepatnya di daerah Cipanas. Wah, di sana ada danau nih. Itu tuh danau, ada danaunya. Mungkin kalau buat mancing bagus tuh. Cuman kayaknya nggak boleh buat mancing. Masa masih mengantuk rasanya, cuman harus tetap bergerak. Kita lagi di daerah Cipanas, di tepatnya di Bukit Danau, Villa Bukit Danau. Ini sudah masuk di kawasan Villa Bukit Danau. Jadi di kawasan villa ini ada danau ya. Kalau bisa buat mancing enak sih, kan itu danaunya ikannya banyak kayaknya. Oh, kita lihat-lihat sekitar sini ya. Oh, ini daerah villanya nih. Disewakan, menyewakan villa. Oh. Jadi villa-villa di sini banyak yang disewakan. Tak ada yang dijual. Mungkin kalau teman-teman ada yang berminat punya villa di daerah Cipanas, di Villa Bukit Danau ini banyak yang dijual. Sampai benar rusak. Ini ada yang renovasi juga. Kalau yang masih disewakan masih lumayan bagus lah. Tuh teman-teman di sana jogging bareng Pak Upsa. Halo. Kita jogging di daerah puncak. No, pesep. Cipanas. Terus si Ajis. Tukang sepeda. Tukang sepeda. Tukang sepedaan. Dia sembalap dia. No, balap atau downhill ya? Balap downhill. Balap downhill. Loh, danonya tuh. Kalau buat mancing enak itu sebenarnya tuh. Lah banyak. Oh, boleh mancing emang? Boleh, boleh mancing. Tuh kata Kang Hendi boleh dipancingin. Tapi enggak tahu mancingnya lewat mana. Tanah milik BP TNI. Aduh, sewa villa dulu ya. Tuh masih disewa-sewakan. Di Villa Bukit Danau boleh kan? Boleh. Pakai apa? Pancingan lah. Nanti tuh, ada temen biasanya ini. Tuh kelihatan dan dengar. Teman orang sini. Oh, ada teman orang sini dulu. Oh, jadi kalau ada teman atau punya teman yang kerja di sini atau? Kerja di sini. Oh, kalau ada teman yang kerja di Villa Bukit Danau boleh mancing. Nanti saya cari teman dulu di sini biar bisa mancing. Tuh, danaunya dari sini kayak bisa mancing tuh. Sampainya ini villanya pada hancur, hancur. Ada yang belum jadi villanya. Ada yang sudah hancur. Banyak ikannya kan ya? Ada. Kan kayak ini, kayak inilah. Jair. Jair ya? Lele. Wah, cakep tuh mancing jair tuh. Gampang mancing jair ya. Cepat. Ini lumut. Itu tadi sono apa sih, hotel itu? Apa sih kan di atas itu? Mana ya? Tadi saya lihat di atas. Sono. Ya sono. Kelihatan dari sini. Ya sono ya, hotel baru. Gak ada, atas bukit baru. Hotel baru. Oh, yang dulu kita kesana itu tuh lagi dibangun dulu ya? Yang di atas itu? Iya. Ya, itu sekarang udah jadi. Hotel? Tuh, kayak villa-villa gitu. Tuh, di sana juga ada villa-villa bagus. Di atas bukit. Villanya di atas bukit tuh, kelihatan gak? Di sini nih.
Ini masih ada yang masih bangun. Ada air terjun tuh kali dari mana kang? Kali? Hah? Oh, tuh ada air terjunnya, cakep nih buat mancing, spot mancing. Oh, ini dari bawah ya? Oh, jadi dari danau tadi tuh airnya dibuangnya ke kali. Wah, ini banyak sidat ini. Banyak ya? Sidat banyak ini. Spot bagus tuh buat mancing. Masih alam. Ikan sore kan apa sih, Kang? Boso. Oh, hampala. Oh, ini spot ikan hampala di sini. Mungkin juga banyak sidat ya di sini. Bebatuan-bebatuan. Tuh. Cakep, ey. Lumayan, bro. Nah, kita jalan dari ujung sana tadi. Nanjak semua. Ampun. Ini kalau jarang olahraga, sekalinya seru jalan kayak gini. Lemes. Ampun. Tapi sehat. Di sini masih banyak pohon-pohon dan jarang kendaraan soalnya. Nih pausa kuat banget tuh jalan. Ditinggal masuk geng. Dia naik mobil, suwe. Kita sarapan di warung teteh. Di olahraga sarapan. Oh.